Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita beribadah sejenak untuk hari ini. Kita awali dengan bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini, Engkau membangunkan kami, Engkau menganugerahkan satu hari yang baru bagi kami. Kami akan datang ke hadirat Tuhan, berkatilah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Senin, 11 September 2023, tertulis dalam Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Manangise namangaramoti pamanganna dohodilana, ima namangaramoti todina maraduppon hagugutan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah merupakan nasihat bagi kita. Sama seperti orang Batak selalu berkata, Jolo nidilat bibir asa nidok hata. Namarlapatan bahwa kita harus hati-hati. Kita harus berhikmat mengutarakan pendapat kita, perkataan kita, agar melalui perkataan kita itu dapat mendatangkan damai sejahtera, dapat mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sedikit berbicara dan banyak mendengar. Namun seringkali, saudara-saudara, realitanya adalah kita sedikit mendengar dan banyak berkata-kata. Akhirnya seringkali terjadi salah paham. Belum mengerti, tapi sudah dikatakan. Akhirnya terjadi miskomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa lidah kita yang kecil ini adalah sangat kecil dari antara organ tubuh kita. Tetapi apabila salah menggunakan, dapat membakar hutan yang sangat luas. Untuk itu, saudara-saudara, baik dari firman Allah atau sebagaimana petua-petua kita sebagai orang Batak berkata, hendaklah kita berhikmat di dalam menggunakan mulut dan lidah kita. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya melalui mulut dan lidah kita ini, kita memperoleh damai sejahtera, kita memperoleh berkat-berkat dari Tuhan, dan kita bisa mengatasi berbagai banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, semakin banyak kita berbicara, semakin banyak kita yang namanya slip tongue atau salah berbicara.
Maka seringkali kita mendengar, sedikitlah kita berbicara, tetapi banyak bekerja. Artinya, saudara-saudara, jangan kita banyak bicara, tapi sedikit bekerja. Itu namanya hola kata. Tetapi melalui firman Tuhan ini membangun kehidupan kita, terutama di kehidupan kita pada zaman-zaman sekarang ini, kita harus lebih banyak bekerja, kita harus lebih banyak berbuat, kita lebih banyak berhikmat daripada berbicara. Saudara-saudara yang terkasih dalam firman, dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini memberikan hikmat yang sangat luar biasa bagi kita. Karena ketika kita selalu berhikmat di dalam berbicara, menggunakan mulut dan lidah kita, itu akan memelihara diri kita daripada kesukaran. Maradupun hagugutun. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita semakin diperkaya oleh ilmu, diperkaya oleh hikmat, diperkaya dengan pengalaman, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan dan bahkan petua-petua orang Batak berkata, pelihara, hati-hati dengan mulutmu. Namun di zaman sekarang mungkin sudah berubah, tapi walaupun memiliki makna yang sama. Pelihara atau hati-hati dengan jari-jarimu. Karena apa? Ketika kita bermedsos, mengetik touch handphone kita, touch laptop kita dengan jari-jari kita, dengan enter, maka apabila apa yang kita katakan itu tidak benar atau hoax, kita akan kena undang-undang IT. Dan bisa kita diseret dengan kerana hukum. Maka saudara-saudara, siapa yang membagikan berita hoax, itu kena undang-undang IT. Maka dikatakan, hati-hatilah dengan jari-jarimu. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya, mari semakin berhikmat di dalam hidup. Mari kita semakin mengandalkan Tuhan, mengandalkan iman kita, supaya kita mampu melewati masa-masa hidup kita di dunia ini dengan berbagai macam problema hidup. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa, meneguhkan, mengingatkan kami, agar kami semakin berhikmat dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang telah beribadah bersama dengan kami, HKBP Denpasar. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tuhan memberkati. Horas.